Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Dalam hidupku ini semua ada dalam rancanganmu. Lewati hari-hari ku tahu tak sendiri, ada kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ada kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, kami.
angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, selamat hari Minggu ketemu lagi dengan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita ibadah secara online, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Nah, hari ini kita belajar tentang yang namanya orang benar. Berarti ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar. Nah, kita akan belajar bagaimana yang namanya orang yang benar. Mari kita lihat Ayub pasal yang ke-36 ayat 7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabat. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa perlunya kita menjadi orang benar. Bahkan Alkitab melaporkan bahwa Tuhan tidak mengalihkan pandangannya kepada orang yang benar. Tidak mengalihkan pandangannya kepada orang yang benar. Lalu yang berikut kita belajar dari ayat yang sama bahwa Tuhan mengangkat derajat orang yang benar. Tuhan mengangkat derajat orang benar. Jadi betapa perlunya kita melihat kebenaran firman Tuhan ini bahwa matanya tertuju kepada orang benar. Bahkan Alkitab melaporkan bahwa Tuhan mengangkat orang benar, Tuhan mengangkat derajatnya. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi benar. Kita akan melihat di dalam Yeskiel, kita belajar dari firman Tuhan ini. Yeskiel pasal 18 ayat 9, hidup menurut ketetapanku, kata Tuhan, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Artinya menjadi orang benar adalah hidup menurut ketetapan Tuhan. Hidup menurut ketetapan Tuhan. Mungkin ada berkata sangat sulit hidup menurut ketetapan Tuhan. Sulit sekali menurut ketetapan Tuhan. Tapi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita melakukannya, kalau kita melaksanakannya, bagaimana supaya kita benar dengan kekuatan sendiri, mungkin kita tidak akan mampu. Jadi firman Tuhan katakan bahwa hidup benar itu adalah hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Itulah artinya hidup orang benar. Nah, ketika kita tidak mampu, maka Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia memberikan kekuatan, Dia berikan kemampuan bagi kita supaya kita sanggup. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya hidup kita benar? Yang kedua adalah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa yang firman Tuhan katakan? Supaya kita menjadi orang benar. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan baik-baik. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jadi bagaimana caranya supaya hidup kita menjadi benar? Yang kedua adalah jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi betapa perlunya kalau kita ingin menjadi orang yang benar, kita mengaku dosa kita. Bahkan mungkin saja ada setiap orang atau setiap kita dalam hari-hari ini, kita mungkin berbuat dosa dalam perkataan kita. Kadang-kadang yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kebun binatang, adalah kata-kata yang kasar. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka kita disucikan, maka kita dibenarkan. Mungkin bukan lewat perkataan kita, tetapi mungkin juga dalam pikiran kita, pikiran kita, pikiran yang negatif, atau mungkin juga di hati kita, atau mungkin dengan perbuatan kita. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan, kalau kita menjadi orang yang benar, ketika kapan? Ketika kita mengaku segala dosa kita. Jadi bagian kita adalah mengaku dosa kepada Tuhan. Banyak orang kalau mengaku dosa itu gengsi. Nah, iblis tahu itu. Maka ketika kita gengsi mengaku dosa kita, kapan hidup kita menjadi benar? Tetapi firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itulah poin kedua bagaimana caranya kita supaya benar. Yang pertama tadi adalah mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Lalu yang kedua adalah mengaku segala dosa kita. Lalu yang berikut, apa dampak kalau hidup kita benar? Apa dampaknya kalau kita hidupnya benar? Jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa dampaknya kalau kita hidupnya benar? Yang pertama adalah hidupnya diberkati dan dipagari oleh Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan bahwa hidupnya dipagari oleh Tuhan, diberkati, dipagari. Anda bisa bayangkan kalau seandainya saya berikan ilustrasi, Anda punya rumah, lalu ada pagarnya, maka ketika orang lain mau berniat jahat masuk ke dalam rumah Anda, maka dia tidak bisa masuk karena ada pagar di situ. Atau mungkin ada binatang buas. Nah, dia tidak bisa masuk oleh karena apa? Oleh karena ada pagarnya di situ. Apalagi kalau yang memagari itu adalah Tuhan. Kalau ada mara bahaya, Tuhan yang pagari. Kalau ada yang namanya orang berniat jahat, Tuhan bilang apa? Dia pagari. Betapa perlunya dampak daripada orang yang benar. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memagari orang yang benar. Tuhan memagari orang yang benar. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13, firman Tuhan katakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Anda bayangkan. Jadi betapa perlunya kita hidup benar, menjadi orang yang benar, sehingga kapan? Kalau kita mengaku dosa kita, dibenarkan. Tetapi dampaknya, Anda tahu, pada waktu hidup Anda benar, dari firman Tuhan ini katakan, Tuhan memberkati dan Tuhan memagari dengan anugerah Tuhan seperti perisai. Anda bayangkan dipagari seperti perisai. Anda lihat kalau ada seseorang yang misalnya ada musuh, dia menembak Anda misalnya, lalu ada perisai tidak mengenai Anda. Nah, demikian juga halnya ketika kita hidupnya benar di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, maka yang terjadi di situ adalah
Tuhan memagari kita dengan anugerah-Nya seperti perisai. Itulah dampak yang pertama kalau hidup kita menjadi benar. Itulah dampak kalau hidup kita menjadi benar. Mungkin Anda berkata, aduh Pak, susah Pak. Enggak susah kalau Anda mau. Sekali lagi saya katakan, enggak susah kalau Anda mau. Tetapi kalau Anda tidak mau, memang susah. Tetapi kalau Anda mau, Tuhan yang berikan kekuatan. Ketika Anda mengaku dosa Anda, maka Tuhan sucikan. Dan dampak kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan di situ bahwa kita dipagari dengan anugerah-Nya seperti perisai. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan belajar apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kerjakan pada waktu hidup kita benar. Yang kedua adalah selalu ditolong pada saat ada kesukaran hidupnya. Nih, perhatikan baik-baik. Selalu ditolong pada waktu kesukaran datang dalam hidupnya, selalu ditolong. Anda bayangkan kalau selalu ditolong, wah luar biasa. Ada masalah, Tuhan tolong. Ada masalah, Tuhan tolong. Jadi yang saya tertarik membagikan kebenaran firman Tuhan ini adalah ketika Anda ada masalah, selalu Tuhan tolong. Hari ini ada masalah, Tuhan tolong. Besok ada masalah, Tuhan tolong. Karena dalam hidup kita itu ya, kalau kita mengikut Tuhan, tidak selamanya bahwa ada masalah. Tak pernah dia janji hanya akan panah. Tak pernah dia janji hanya ada hujan. Tapi dia janjikan memberi kekuatan. Bila badai ganas melandamu. Jadi pada waktu ada masalah, pada waktu ada persoalan, Tuhan memberikan pertolongan. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi Tuhan memberikan pertolongan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat yang ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Nah, ini firman Tuhan katakan yang kedua, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Wah, betapa luar biasanya hidup menjadi orang yang benar. Karena Tuhan katakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dalam keadaan masalah, ada persoalan, ada pergumulan, Tuhan katakan bahwa dia mendengar apabila orang benar itu berseru-seru. Jadi hari ini ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin selama ini Anda banyak dosa dalam pikiran saudara, dalam perkataan saudara, dalam hati saudara, dalam tindakan saudara. Segeralah ambil keputusan, minta ampun di hadapan Tuhan. Ketika Anda minta ampun di hadapan Tuhan, maka Dia sucikan, Dia benarkan Anda. Dan ketika Anda dibenarkan, maka firman Tuhan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan orang benar itu dan Tuhan menolong dia. Betapa luar biasa, betapa dahsyatnya pada waktu hidup kita benar. Lalu yang berikut, yang ketiga adalah apa dampak kalau kita benar? Hidupnya selalu sukacita dan gembira, termasuk keturunannya. Oh, Anda bayangkan kekasih Tuhan, ternyata ketika Anda benar, hidupnya itu gembira dan termasuk keturunannya. Jadi ternyata betapa perlunya hayang kau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah punya anak nih. Ternyata kita perlu menjaga hidup kita benar.
Supaya apa? Kita berbahagia. Supaya apa? Supaya hidup kita, anak cucu kita, keturunan kita juga mendapat dampaknya. Kalau apa? Kalau kita benar. Keturunan kita diberkati, ada sukacita. Nah ini karena apa? Karena kita benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau selama ini nggak benar, mungkin ada berkata, wah, udah nggak ada yang melihat. Ah, nggak ada yang melihat. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu, ini waktunya bertobat datang kepada Tuhan. Karena ketika Anda bertobat mengaku dosa Anda, Anda dibenarkan. Dan firman Tuhan katakan itu berdampak kepada keturunan kita. Berdampak kepada keturunan kita. Jangan sampai keturunan kita yang membawa dampak tidak baik karena hidup kita. Orang tua gak benar nih. Hey, para orang tua, kalau engkau dengar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, ketika engkau benar-benar, maka Tuhan mendengar. Bahkan dikatakan keturunan kita pun akan mendapatkan dampak kalau hidup kita benar. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan begini. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Nah, tetapi orang yang benar bersuka cita, beria-ria di hadapan Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau Anda misalnya melakukan dosa, Anda tertuduh, boro-boro Anda bisa bersuka cita, boro-boro Anda bisa bahagia. Karena apa? Hati Anda tertuduh. Tetapi ketika Anda hidupnya benar, maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidupnya bersuka cita. Lalu apa kaitannya dengan keturunannya? Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-112 ayat yang kedua. Mazmur 112 ayat 2. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya perkasa di bumi. Jadi ternyata ketika hidup Anda benar, maka anak cucu Anda perkasa di bumi. Lalu yang berikut, bagaimana supaya keturunan kita berbahagia? Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 7. Firman Tuhan katakan begini. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Wow, luar biasa. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Keturunannya juga bisa berbahagia kalau yang namanya orang jujur, bersih kelakuannya, maka firman Tuhan anak cucunya juga berbahagia keturunan kita. Jadi kalau Anda mengerti betapa dampak yang sangat dahsyat, yang luar biasa, kalau hidup kita menjadi benar, maka ini waktunya udah gak ada lagi yang namanya bermain serong. Gak ada lagi yang namanya Anda berbuat dosa. Tetapi mulai belajar. Datang kepada Tuhan, minta ampun atas segala dosa Anda. Karena itu termasuk dengan keturunan kita. Berbahagialah kita. Anak cucu kita perkasa di bumi. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa keturunan kita juga berbahagia. Wow. Jadi jangan sampai ini orang tua-orang tua. Karena kelakuannya anak-anaknya tidak perkasa di bumi. Anak-anaknya tidak berbahagia. Bertobat. Karena sering sekali para orang tua ini membuat anak-anaknya tidak berbahagia karena dosanya. Mungkinkah ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, mungkinkah ada di antara Anda yang masih selingkuh hari ini, saya mau kasih tahu, bertobat karena itu mempengaruhi anak-anak Anda. Atau mungkin selama ini orang tua masih berbohong, ini bertobat datang kepada Tuhan karena kasihan Anda dan keturunan Anda. Atau mungkin selama ini Anda masih menipu, berdusta, ini waktunya bertobat. Karena pada waktu Anda mengaku segala dosa, kesalahan Anda, maka Anda dibenarkan. Pada waktu Anda dibenarkan, maka yang terjadi adalah bersukacitalah orang yang benar. Diberkatilah orang yang benar. Tuhan memagari hidupnya
dengan perisai anugerah, kata Tuhan. Bahkan Tuhan katakan dia memagari kita. Jadi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan tunggu sampai besok. Ketika Anda mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Anda mengaku dosa-dosa Anda, Anda dibenarkan oleh Tuhan, hidup Anda dirubahkan oleh Tuhan, dan Anda dipagari oleh Tuhan, dan anak cucu Anda juga mendapat berkat dari Anda. Berkat, sukacita, damai sejahtera, anak cucu Anda menjadi perkasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa untuk firman Tuhan yang barusan saya sampaikan, supaya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh membangun, menguatkan saudara. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang saya sampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Dan kami meresponi firman-Mu. Kalau ada yang tidak benar, kami boleh bertobat, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang saudara dengar memberkati, menuntun kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian, Sungguh Besar Kau Allahku. Thank you.
Nah, kekasih Tuhan, ini waktunya Anda menerima berkat dari Bapa kita. Dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.